sini, Pak. Iya. Mbak, tolong titip mbaknya ya. Soalnya saya lagi sibuk di tempat lain. Baik, Pak. Saya permisi. Ayo. Bayu. Kenapa cewek ini tetap ngotot ngira saya Bayu? Apa saya emang segitu miripnya sama laki-laki yang namanya Bayu itu? Udah siuman? Biar saya bantu. Bisa ada di sini. Iya, tadi Bu Ana pingsan. Saya tinggal dulu sebentar ya. Kalau ada apa-apa, Ibu bisa telepon saya. Makasih ya. Pak Dennis. Iya, Mbak. Istri Bapak pingsan. Di mana, Mbak? Ikut saya. Bayu, kamu tuh Bayu bukan Rangga. Saya udah bilang tadi nama saya bukan Bayu, nama saya Rangga. Enggak. Kamu jangan bisa ada kayak gini, Bayu. Aku mohon. Mbak. Kenapa sih cewek itu ngotot panggil saya Bayu? Siapa sebenarnya Bayu itu? Tapi, kenapa saya merasa saya pernah melihat perempuan itu sebelumnya? Suaranya, senyumnya, rambutnya, kayaknya pernah ketemu sama cewek itu. Tapi mana mungkin. Mungkin itu cuma khayalan saya saja. Saya nggak mau kenapa. Bagaimana? Bayu? Iya, Bayu. Bayu nggak ada, sayang? Ada, Bayu ada. Aku nggak ngeliat Bayu. Kamu ngeliat di mana tadi? Dia... Tadi aku ketemu sama dia di lobi, terus aku ikutin dia. Terus... Aku sempat ngobrol sama dia. Dari sampai ada yang aneh, ada yang aneh. Bayu gak kenalin aku sama sekali dan dia bilang namanya bukan Bayu tapi Rangga. Am, kamu tenang dulu ya. Kamu lagi belum stabil sekarang.
kamu ingin istirahat ya? Enggak. Enggak, Dennis. Percaya sama aku. Sayang. Mendingan kita sekarang kamar ya. Kamu butuh tidur, butuh istirahat. Ya. Sayang, kamu istirahat aja sekarang. Dennis, aku yakin banget itu Bayu, Dennis, bukan Rangga. Mirip kali, An. Gak mungkin mirip, aku tahu banget itu Bayu. Aku tahu dari cara tatapannya dia, wajahnya dia. Cara dia bicara, suaranya. Ya walaupun sekarang rambutnya udah beda, penampilannya beda, tapi aku yakin itu Bayu, bukan Rangga. Kalaupun itu Bayu, pasti dia kenalin kamu. Ya mungkin aja kan ada alasan kenapa dia bisa gak kenalin aku. Dennis, bisa kan kalau Bayu itu jatuh terus dia amnesia, makanya dia nggak ingat sama aku, makanya dia bisa nggak ngenalin aku kayak gitu. Iya kan Dennis, kemungkinannya ada Dennis. Dia amnesia. Anak kamu tenang dulu. Kalau kamu stres, jantung kamu kambuh lagi. Kamu mau? Gara-gara kamu mikirin Bayu, terus kamu sakit? Enggak kan? Ya udah sekarang kamu istirahat ya. Aku beliin kamu makanan. Mbak, isi Mbak. Mbak kenal sama orang yang nolongin istri saya tadi? Iya Pak, namanya Pak Rangga. Kebetulan dia lagi ada bisnis sama orang kantor dan klien hotel di sini. Jadi benar namanya Rangga? Ah Mbak. Mukanya mirip ini, Mbak. Iya, persis. Itu Pak Rangga. Mbak tahu dia tinggal di mana? Enggak, Pak. Karena dia di sini cuma ada urusan bisnis. Kebetulan saya dan dia hanya terlibat sebagai customer hotel saya. Kasih, Mbak. Iya.